Selamat petang guys. Itu kita melawat ke Taman Mesra, Kampung Mesra, Taman Mesra Bako. Jadi kita akan masuk ke Taman Mesra Bako lah. Taman Mesra Bako itu merupakan satu penempatan baru untuk penduduk Bako. Penempatan baru, jadi punya mula rumah di situ lah. Untung sedangnya dapat lot baru di situ. Untuk pembesaran nantinya tadi, sebenarnya penghuni di situ majoritinya dari Kampung Bako. Keadaan rumahnya tersusun. Mesra Bako tu mesti silap kami nya sebelum tahun 2000. Tahun 2000. Awal awal tahun 2000 lah nya siap di situ lah penuhnya. Sebelumnya nya orang masih diam di Kampung Bako, Kampung Seberang. Jadi oleh kerana penempatan baru, pembesaran, penduduk yang bertambah, maka diberi kawasan tu. Itulah rumahnya. Memang luas kawasannya. Masih ada tempat untuk kita cucuk tanam. Orang yang diam di situ sebenarnya tidak yang dapat apa, ada permohonan. Nanti tentunya ada bayaran bulan. Bayaran bulan. Itulah kawasan di Taman Mesra Bako. Ya, ada lorong lah guys, eh? Ada lorong lah. Situ pun ada gerai-gerai sudah berjual dari malam. Itu mungkin musim PKP sebabnya hanya sebuka. Biasanya sudah jual malam lah. Kira meriah lah malam di situ. Taman Mesra Bako. Kira-kira 30 km dari pusat bandar raya Kuching. Taman Mesra Bako. Majoriti orang situ adalah orang Melayu, Islam lah. Memang Islam. Sebab asalnya tadi memang dari Kampung Bako. Bako Seberang. Penempatan baru di situ. Itu proses mula parit.
pusat Taman Mesra Bako tu ada juga orang yang apa membola bisnes untuk Napo. Napo Nissan eh. Jadi sesiapa adik kakak yang ingin nak tu boleh ke situ lah. Dia nak keluar sekali. Kita dah jalan keluar. Kenopi pun ada. Pasal cerita nak nyewa kenopi pun ada. Itu yang saya katakan tadi, mula Napo lah, peta yang warna biru. Yang rumahnya depannya lagi lah. Itu tempat mula Napo ni saya katakan. Terima kasih guys kerana sudi menonton video kali itu untuk Kampung Taman Mesra Bako. Okay, terima kasih.